Baru saja terjadi kerusuhan di markas militer IDF di dekat Haifa. Laporan menunjukkan bahwa sejumlah pasukan berteriak dan memprotes penunjukan nama-nama mereka untuk penempatan tugas di perbatasan Lebanon. Dalam video yang ramai beredar di kalangan internal dan bocor di media sosial itu juga diterangkan bahwa keluarga pasukan juga turut berdemo untuk menolak penugasan anggota keluarganya, hingga terdengar sebagian mereka menuntut agar Smotrich dan Benvir sendiri yang pergi ke Lebanon Selatan. Let's go.